Jika kita gunakan air yang mandi hadas sudah mustakmal, adakah jika buat basuh tahi ayam di lantai dikatakan dok suci sedangkan air itu bersih je? Baik. Dia kata kalau kita sudah gunakan untuk angkat hadas, air itu mustakmal. Betul lah. Mustakmalun, air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas. Boleh tak kita buat basuh najis? Boleh. Dah suci tak tempat tu? Tidak suci. Kerana kalau nak bersih najis dan nak mengangkat hadas, mesti air yang tahir wa mutahhir. Air yang suci lagi menyucikan. Nampak lagi? Jadi dua perkara kita berhajat pada air mutlak. Pertama, air untuk mengangkat hadas. Maksudnya air itu untuk berwuduk atau mandi. Nah, yang kedua, untuk gunakan menghilangkan najis. Termasuk dalam bab istinja, nak bersihkan najis pada kemaluan depan dan belakang selepas berak kucing. Mesti air mutlak, tak boleh mustakmal. Dan termasuk juga menghilangkan najis ialah najis pada tempat kita nak solat. Kena air kecing, nak basihkan tempat itu mesti air mutlak. Air mustakmal tak boleh. Faham? Adapun kalau duduk pada atas tangga, ada tempat yang kita bukan guna untuk solat, tak ada masalah nak basuh air mustakmal, nak bersih. Faham?